sempat ketemu sama pelaku nggak? Ya sempat, cuman buat saya sih cuman memastikan saya kenal atau enggak kenal. Dan selebihnya saya kembali lagi melengkapi data-data yang diminta oleh pihak polisi. Mungkin ada pelajaran apa yang kejadian ini diperketat di store-store lain atau seperti apa? Buat saya nggak hanya untuk saya sih, tapi untuk semuanya yang menyaksikan gitu ya, wajib banget yang namanya kita punya ya kayak CCTV gitu ya, apalagi yang punya anak ya. Terus ya kehilangan-kehilangan yang seperti ini tuh buat nggak bisa dimaklumi, karena di daerah saya nih ini udah beberapa hari itu sebelumnya tuh udah ada yang hilang, jadi gemes juga gitu ngeliatnya. Jadi kayaknya cukup merajalela juga ya, makanya saya langsung lapor sebagai warga negara, terus melengkapi data-data ini CCTV yang saya punya di jam segini udah saya serahkan ke pihak polisi. Baru hari ini saya datang dikasih tahu ini dan barang buktinya ada semua, dan nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih dari Polres Jakarta Selatan yang akan rilis gitu ya. Tapi kalau buat saya ya apa yang barang-barang yang hilang ya semuanya itu ya ada sih. Nanti pihak kepolisian deh ya. Tapi lo kayak kemarin kan masih penasaran ya, kenal apa enggak, siapa? Iya. Saya juga masih deg-degan nih, gue kenal nggak ya gitu. Karena kayaknya tracknya tahu banget gitu. Dia udah tahu banget tracknya, ini semua tahu banget. Oh ternyata ya memang itu bisa menjadi salah satu barang bukti pihak kepolisian ya. Apakah makanya itu ada penyelidikan lebih dalam lagi? Baik, saya rasa teman-teman sementara. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya akan seperti apa? Selanjutnya itu akan menghilangkan prosesnya apa? Proses lanjut, kami dalami terkait dengan pelaku. Insya Allah mungkin setelah ini nanti akan dirilis, kita lihat semua barang buktinya termasuk juga dengan barang-barang yang lain yang ada di pelaku. Ada yang diambil pada waktu kami amankan. Oke, terima kasih.